Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News Flash Malam. Sahabat Liputan6.com, informasi terakhir adalah mengenai Jakarta yang diprediksi banjir pada akhir Januari 2016. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memprediksi Jakarta akan banjir pada awal 2016. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho menyatakan, banjir ini akan berdampak pada 37 kecamatan dan 125 kelurahan di Jakarta. Hal tersebut harus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta, mengingat bencana ini sudah setiap tahun datang. Hujan lebat menyebabkan kondisi ketinggian air di bendungan Katulampa dan Depok, serta pintu air di aliran Sungai Ciliwung yang masuk ke Jakarta mencapai siaga 1. Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Bila dibutuhkan, BNPB mengaku siap bekerja dalam masa 10 hari siaga bencana dan 7 hari tanggap bencana. Informasi mengenai prediksi banjir tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian News Flash Malam kali ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi website kami di www.liputan6.com dan buka Facebook page kami di Liputan 6 Online, Instagram di @liputan6, dan Twitter kami di @liputan6.com. Akhir kata kami pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat malam.